Selamat sore, Sobat Warta Kota. Saat ini saya sedang berada di luar Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU, yang mana nantinya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan melangsungkan debat calon Presiden Republik Indonesia yang pertama kali dengan tema hukum dan HAM. Dan juga ini bisa kita saksikan seperti itu pantauan yang ada di luar KPU. Di sini ada sejumlah petugas kepolisian yang memang sudah berjaga, dan juga dari petugas-petugas lainnya yang berjaga di depan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Di sini kita bisa saksikan bahwasannya ada juga penutupan jalan yang mana jalan bagi pengendara yang dari arah Jalan Diponegoro menuju ke Bundaran HI melewati area Menteng ini ditutup jalannya seperti itu dengan road barrier, dan juga ada pagar-pagar tambahan, pagar hitam tambahan yang ada di tepat di depan pintu gerbang dari KPU itu sendiri. Selain itu ada pula sejumlah kendaraan taktis yang diturunkan oleh kepolisian, kemudian juga sejumlah mobil tahanan dan juga beberapa anjing pelacak seperti itu yang tadi ada di sekitar lokasi tempat dari debat calon presiden itu berlangsung. Kita akan saksikan juga nantinya bagaimana Anies Baswedan, kemudian juga Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo ini melakukan ataupun juga memberikan gagasannya terkait hal-hal yang berhubungan dengan hukum HAM demi kemajuan Indonesia. Dan kita bisa saksikan memang di sini tidak ada kemacetan, hanya saja pengendara yang melintas di area ataupun di kawasan Komisi Pemilihan Umum ini harus berputar arah ataupun harus beralih arah ke jalan-jalan yang lain. Tadi juga sudah diinformasikan bahwasannya dari Kapolres Metro Jakarta Pusat bahwasannya ada sejumlah jalan yang ditutup mulai dari jalan Diponegoro, kemudian juga dari Taman Supratman dan lain sebagainya. Dan ini adalah pantauan terkini di sekitar Komisi Pemilihan Umum. Polisi juga menerjunkan sekira 2.000 lebih personel gabungan yang terdiri dari kepolisian, kemudian juga Kodam Jaya hingga Pemprov DKI Jakarta untuk mengamankan seperti itu dari area di kawasan dan Komisi Pemilihan Umum. Dan juga Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.